Aduh. Sebentar ya, Dil ya. Weh, Bunda. Kayaknya kok lagi repot banget ya. Gimana kalau saya tolongin? Alhamdulillah. Iya nih, Bang. Saya emang lagi butuh bantuan banget. Mau nganterin kue ini ke rumahnya Umi Salamah, tahu kan? Tahu pun tahu. Emang di mana, Bos? Itu urusanku. Tenang aja, Bun. Pokoknya nyampe, tapi ya kayak biasanya. Iya, tenang aja. Ini kan bisnis. Setiap kali nganter, Bang Jarwo saya kasih 30.000. Gimana? Boleh, Bun. Boleh. Alhamdulillah. Sopo, rumahnya Umi Salamah itu di mana sih? Dari tadi nyariin kok nggak ketemu-temu nih, loh. Sopo, nggak tahu, Bos. Ya, yeah, cari tahu dong. Nanya kayak apa kayak gitu. Jangan cuma diem aja. Sekarang, Bos. Lusa juga nggak apa-apa. Tapi kan, Bos, kuenya harus diantar sekarang, Bos. Ya iyalah. Maksudnya itu ya sekarang, Sopo. Hah? Ada Bang Jarwo sama Bang Sopo. Aduh, gimana nih? Ya Allah, jangan lihat ya Allah. Bang Jarwonya jangan lihat ya Allah. Dennis, kenapa ini? Dennis, rumahnya Umi Salamah itu di mana ya? Dennis, nggak tahu, Bang. Udah ya, Bang. Dennis mau pulang dulu. Lo kok malah langsung jalan nih, lo? Mogok lagi motornya. Sopo, dorong cepetan. Sekarang, Bos. Iya, Bos. Sopo capek, Bos. Dari pagi kan kita belum sarapan, Bos. Lah ya sama. Aku juga lapar. Dari sini aja. Lapar juga nih. Lama-lama. Bos. Aduh, gimana ya? Bos. Udahlah, sikat aja lah. Tapi. Nih, buat kamu. Sikat juga aja. Mana lagi di Bang Jarwo? Bang Jarwo! Weh, kenapa, Dit? Dicariin Bunda tuh, katanya kue yang buat Umi Salamah kok belum sampai? Udah ditungguin soalnya, Bang. Iya, iya. Ini juga mau kita anterin kok. Tenang aja lah. Tapi, Dit, kita nggak tahu rumah Umi Salamah, Dit. Siapa? Pantesan aja. Ayo deh, Adit anterin. Loh, kok cuma segini? Saya kan pesannya 30. Saya nggak mau terima ya. Dan saya minta ganti rugi. Loh, tenang dulu dong. Tenang. Umi Salamah juga nggak boleh main marah gitu. Marah? Yang penting kan kuenya datang sampai. Lah, kalau yang kita makan tadi, lah tinggal potong ongkos saya aja. Nggak ada masalah kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji lagi. Kenapa lagi sih, Wo? Gini loh, Bang. Tadi itu kan... Gini-gini, ya. Ane ingetin lagi nih sama ente, Wo. Yang namanya ngejalanin amanah, ya, harus tuntas. Kalau emang amanahnya nganterin kue, ya anterin sampai nyampe. Jangan dimakan di tengah jalan. Kalau udah begini, ente harus tanggung jawab, Wo. Paham kan? Paham, Bang. Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji. Yeah.
pasti enak ini. Iya bos, insya Allah. Bang Jarwo, Bang Sopo, berapa lama lagi ya ini selesai? Lah ini, udah selesai kok bunda. Kuenya udah jadi nih loh. Monggo dicobain bunda. Enak bang, nggak nyangka Bang Jarwo bisa juga bikin kue. Alhamdulillah. Kalau begini, kayaknya kita bisa kerjasama nih bang. Soalnya pesanan kue saya juga sudah terlalu menumpuk. Beres bun, beres. Kalau soal itu bisa diatur. Cuman ya berarti tanggung jawab kita udah lunas kan ya bun? Ya belum, nggak bisa begitu bang. Yang namanya tanggung jawab tetap tanggung jawab. Kan kita udah sepakat. Seminggu ini Bang Jarwo anterin kue kemanapun. Terus semua yang kotor-kotor cuciin, kembalikan lagi ke tempatnya ya bang ya. Piring, sendok, gelas, garpu, loyang-loyang, pokoknya semuanya, oke? Ayo berani, jangan berhenti. Waduh, besok itu duitnya itu terbang.